Di Hasdo saya Jero Mangkusunio Nyoman Ledang Asmara mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga diri kita sebagai umat Hindu lebih sadar untuk melaksanakan Dharma. Apa itu Dharma? Dharma adalah kebenaran yang tertinggi. Tiada lagi yang tertinggi. Dharma tak terkalahkan kebatilan atau keburukan atau adharma. Walaupun cepatnya seperti pesawat ulang alik, namun Dharma masih lebih cepat daripada itu. Jangan coba-coba di dunia ini mau cari benar atau kebenaran tanpa menjalankan Dharma. Dharma sesungguhnya arti yang paling dalam, arti yang paling luas, yaitu teguh dalam menjalankan kebenaran itu. Itu harus kita perkuat di dalam diri. Setelah tentu 3 hari menjelang galungan ini, kita semua umat Hindu khususnya diganggu oleh Buta Kala Dunggulan, yang seharusnya kita pahami, kita sadari bahwa Buta Kala Galungan itu pengganggu besar. Karena buta terbuat dari buta itu terbuat dari zat-zat pengganggu, zat-zat yang diambil dari setan, jin dan iblis, yang tentunya tidak mau diam, harus terus menggoda, mencoba, menguji dan menghukum manusia agar ada yang diajak di neraka nantinya. Kita semua sudah pahami bahwa Hari Raya Galungan dan Kuningan ini adalah mitos-mitos yang berdasar atas Atmanastuti, di mana logositosnya diatur di dalam sloka-sloka. Di dalam Weda Sruti dan Weda Semerti, saya belum menemukan ada sloka-sloka yang menyatakan Hari Raya Galungan dan Hari Raya Kuningan itu dirayakan dalam ukuran waktu yang disebut dengan wuku. Sedangkan kita sebagai umat Hindu di dunia, tentunya yang berasal dari India, itu menggunakan tahun Saka, di mana Nyepi itu jatuh setiap tahun sekali, dan Siwalatri begitu. Oleh karena itu, berkaitan dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan ini yang berdasarkan Atmanastuti, kita tetap harus menghormatinya. Walaupun logositosnya masih tidak sekuat daripada Nyepi dan Siwalatri itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada jeleknya kalau kita senantiasa mengingatkan diri bahwa Galungan dan Kuningan ini dijadikan satu momentum introspeksi diri, bahwa kita sebagai manusia adalah percikan terkecil dari Ide Sang Hyang Widewasa, Yang Maha Tunggal, Yang Maha Kuasa, dan Yang Maha Agung di dalam mengatur seluruh seluk-beluk manusia. Ibarat sutradara film, kita berada di dunia ini hanya merupakan sandiwara yang sudah ada yang mengatur, yaitu sutradara. Siapa itu sutradara? Sutradara adalah Ide Sang Hyang Widewasa. Demikian, semoga kita semua sadar dan paham akan arti daripada kehidupan dan hidup itu sendiri. Om Santi, Santi, Santi. Oh.